Halo, assalamualaikum sobat berkah Magelang. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya ada di cucian truk dan bus Gremeng, tepatnya di Jalan Jogja Magelang kilometer 20, Dusun Gremeng di sebelah kuburan Cina. Nah, di belakang adalah kuburan Cina. Dan kebetulan saat ini ada satu bus pariwisata yang sedang cuci, yaitu Citran dengan bodinya Evolander. Senang terus video saya. Bagi yang mau dukung channel saya, boleh untuk bantu dengan cara ketik tombol like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Jadi di cucian ini bisa cuci truk, cuci bus. Kebetulan ketemu armada Citran. Punya new armada gak, Mas? Punya new armada, divisi pariwisatanya new armada. Bodinya Evolander, cakep, mantep. Jadi detail dari Evolander tuh gagah. Di lampu belakangnya sangat tinggi besar, gagah. Untuk bagian samping hampir mirip dengan Scorpion King, ada fender-fender di spekbornnya, spion-spion ganteng. Livery-nya simple tapi sangat cakep. Pilarnya gede, tapi untuk seat 1 dan 2, seat 1 sangat lega nyaman. Tampilan depannya sangat kece, kece abis. Ini spion-spion boys Evolander. Evolander jujur salah satu body yang paling saya suka. Single glass, jadi pandangan penumpang sangat lega. Asli, tanpa variasi pun dari depan untuk body Evolander saya rasa sangat cakep, ganteng asli, mol cakep. Ditambah lagi dengan perpaduan warna yang sangat cantik, menggunakan wheel drop chrome terlihat sangat cakep, keren. Ini adalah bus pariwisatanya dari New Armada Citran. Kebetulan saya ketemu di tempat cuciannya bus yang ada di Gremeng ini. Sasis sepertinya Mercedes-Benz, entah 1525, 1526. Bodi gagahnya New Armada. Sayang karena posisi jam ini saya tidak berani masuk, tapi sekilas dari luar terlihat sangat keren. Oke, demikian video saya, terima kasih.